Assalamualaikum, halo teman-teman Ucoding, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nurfaik dari Ucoding Media. Baik teman-teman, kali ini kita akan intro dulu, persiapan dulu instalasinya bagaimana tentang framework CI dan Bootstrap yang akan kita pakai ya. Di video sebelumnya kita sudah mendemokan aplikasi yang nantinya akan kita buat, itu gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, nanti ada yang kita kurangin atau kita akan tambahin menyesuaikan dengan tutorial. Baik teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu Ucoding, silahkan buka di sini ini ya, Ucoding ID, di daftar isinya seperti ini. Ada banyak tutorial, teman-teman bisa ikuti secara gratis. Kemudian yang butuh source code juga bisa di sini. Yang butuh jasa pembuatan aplikasi bisa di sini. Baik. Kita persiapannya yang pertama untuk memulai pembuatan aplikasi POS ini, yang pertama teman-teman harus punya laptop atau komputer, udah pasti ya. Terserah mau pakai OS apa, bisa Windows atau Linux atau Macintosh. Kebetulan saya di sini pakai Linux. Kemudian teman-teman jangan lupa install web server. Jadi saya sarankan Apache saja. Kalau buka di localhost intinya bisa lah teman-teman, kalau di Windows bisa install Xam, di Linux juga bisa sih, Macintosh juga bisa, terserah, yang penting ada web servernya. Saya pakai Apache. Kemudian teman-teman punya MySQL nya install juga MySQL, dan di sini untuk manajemen MySQL nya saya pakai PHP MyAdmin. Jadi teman-teman usahakan bisa mengakses localhost dan localhost PHP MyAdmin seperti ini ya. Ini belum ada database-nya kita. Artinya persiapannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu download masternya. Jadi kita pakai framework CI ya. Bagi yang belum tahu apa itu CI bisa baca-baca. Yang belum tahu framework bisa baca-baca di sini. Mengenal framework PHP dan jenisnya. Kemudian yang baru banget mengenal CI, saya sarankan jangan ikuti yang ini dulu, tapi ikuti tutorial yang sebelumnya, yang dasarnya dulu. Karena ini nanti kita pakai template, jadi agak banyak scriptnya. Mending yang dasar ini dipahamin, baru ikut yang ini. Seperti itu. Untuk CI-nya kita bisa download dari codeigniter.com/download. Di sini teman-teman download yang tengah ini ya. Nanti filenya seperti ini. Nah, ini ya. Kebetulan saya lagi pakai versi ini di sini 3.1.10. Teman-teman terserah mau pakai yang versi berapa, nggak jauh beda. Usahakan sama ya, versi 3 titik ya. Jangan yang 2 atau yang belum keluar, mungkin 4. Pakai yang 3 saja. Kemudian untuk template Bootstrap-nya, Bootstrap ini framework CSS ya. Teman-teman yang belum tahu apa itu Bootstrap bisa baca-baca di sini. Nah, berkenalan dengan Bootstrap atau di sini juga bisa. Kita mau pakai ini teman-teman, admin LTE. Jadi siapa sih yang nggak kenal admin LTE, template Bootstrap yang sangat populer dan gratis, template 1 juta umat ya, sudah banyak fiturnya sekali, mantap. Teman-teman bisa download di sini, buka di ucoding.id/ini intinya. Cari aja untuk yang judulnya ini, download gratis koleksi template Bootstrap responsif. Teman-teman cari yang admin LTE, kemudian yang download versi 2.4.3 atau versi apapun terserah, yang penting teman-teman bisa pakai lah. Saya pakai yang 2.4.3 ini. Nah, ini sudah saya download ya. Oke. Kalau sudah di download CI, kemudian admin LTE nya kita yang langkah selanjutnya kita samakan dulu text editornya aja teman-teman, biar enak ya, nanti warnanya sama. Di sini saya pakai Visual Studio Code, di sini gratis. Kemudian untuk tampilannya saya memakai ini template yang Light plus default light, teman-teman bisa samakan nanti biar
Foundnya itu sama gitu loh teman-teman. Intinya seperti itulah. Kemudian langkah selanjutnya kita samakan niat ya. Ini niatnya belajar, belajar bareng, sharing bareng. Jadi saya berpesan kepada teman-teman nanti ketika sudah jago, sudah sukses, jangan lupa berbagi kepada yang lain agar kita sebagai anak-anak muda itu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ya, seperti itu. Baik teman-teman, kalau sudah kita download, kita tinggal coding aja. Pertama kita ekstrak ini CI-nya. Oke. Kemudian kita rename aja nama folder aplikasi kita apa ya? Yang berhubungan dengan pos-pos gitu. Anggap aja my pos ya. My pos. Kemudian yang admin LTI kita ekstrak juga. Agak besar sih filenya emang. Nggak masalah. Paling lengkap ini admin LTI. Oke, kemudian kita rename aja jadi assets. Seperti ini. Assets-nya masukkan aja ke MyPos. Oke, kemudian yang MyPos taruh di directory localhost teman-teman. Kalau di Windows biasanya di C, kemudian exam, htdocs, di dalam htdocs. Kalau saya di var.wwwhtml di sini. Kalau yang Macintosh menyesuaikan saja ya. Oke, setelah kita seperti itu pindahkan di directory web server kita, tinggal panggil aja nama foldernya localhost slash nama foldernya mypos. Oke, kalau teman-teman sudah berhasil muncul seperti ini berarti kita sudah sukses instalasi CI-nya, tidak ada error ya yang penting ya. Nah, teman-teman bisa buka localhost web admin seperti ini. Oke. Kemudian kita buka aja di text editor file add folder to workspace, cari foldernya di open. Nah, seperti ini ya. Yang penting sudah muncul seperti ini, kita tinggal bisa ngoding. Kemudian teman-teman bisa buka mypos slash asset ini template bootstrap kita ya, nanti seperti ini kita tinggal comot-comot aja, tinggal pakai-pakai seperti itu. Oke, baik, cukup sekian ini tahap intro persiapan instalasi, cukup simple ya. Yang penting teman-teman di direktorinya sudah ada ini CI nya kemudian sama di dalam asset ini ada template admin LTI nya kita tinggal pakai saja, tinggal bikin seperti itu. Jangan lupa subscribe, kemudian kita lanjutkan ke tutorial-tutorial menarik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.